Ada amaliah yang bisa kita amalkan, hanya butuh waktu sekitar 5 menit setiap malam sebelum tidur agar rezeki berlimpah ruah, mendapatkan jodoh yang berkah dan dimudahkan prosesnya. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Nah, jadi sebelum tidur setiap malam ya, biasakan membaca surat Al-Baqarah ayat 285-286.